Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat yang baru gabung, salam kenal. Kita sekarang lagi ada di Bandung. Ini kita udah di gerbang Tol Paster. Kebetulan hotelnya itu nggak jauh dari Tol Paster ini. Suasana Bandung tuh emang beda banget, bisa, adem bisa, gitu. Bisa. Tinggal belok kanan, kan. Main kota. Ini siapa nih? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Belok kemana nih? Kanan. Belok kanan ke Jalan Setrawangi, lalu belok sedikit ke kiri. Kanan, kanan. Yakin situ? Iya. Kan maksudnya ke sini kita jalan. Nah itu tepi. Nah, ini kita udah mau sampai, udah kelihatan tuh gedungnya P Hotel yang warna orange. Belok sedikit ke kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Setelah parkir, kita langsung ke lobi aja yuk. Ini suasana lobinya, nggak terlalu besar tapi nyaman. Terus juga stafnya juga ramah-ramah. Kalau gitu kita langsung check in aja. Check-in udah, terus udah dapat kartu juga. Deposit tadi ya, depositnya cuma 50.000 aja. Kita dapatnya di lantai 5. Kita sekarang cari kamar dulu biar enak istirahat, terus ntar mau jalan-jalan lagi. Ini dia kamar kita. Assalamualaikum. Ini penampakan kamar dari dalam. Ini pintunya. Di sini juga ada cermin yang gede, segede pintu juga. Di sebelah cerminnya ada hanger buat kita gantung baju, sama buat kita naruh koper juga ada. Lanjut ke sebelahnya lagi, ada kamar mandi. Udah ada dua handuk, kamar mandinya kecil tapi cukup dan juga bersih. Toilet, tisu, tong sampah, kita juga dapat pasta gigi dan sikat gigi. Untuk sabun dan sampo itu ada di sebelah. Nah, ini untuk mandinya ada shower sama sabun samponya. Oke,
kita bergeser sedikit, di sini ada meja sama kursi, bisa buat dandan, bisa buat makan, bisa buat kerja juga. Di atas meja juga disediain tisu, kopi, gula, teh, cangkir, sama teko listrik juga. Sama itu deh, dua air mineral. Kalau ini tempat tidur kita. Kita udah coba baring dan enak, nyaman. Air hangatnya berfungsi dengan baik, WiFi-nya juga berfungsi dengan baik. Di sebelah tempat tidur ada meja kecil, ada telepon, ada juga buat colokan buat charger. Di sini juga ada tong sampah lagi, jangan buang sampah sembarangan ya. Ini juga ada arah kiblat, jadi kalau mau sholat kita nggak usah bingung-bingung ya, udah ada arahnya. Ada televisi juga, nggak terlalu besar, belum smart TV juga, tapi berfungsi dengan baik. Kalau ini suasana malam harinya ya, jadi penerangannya segini, nggak terlalu terang, tapi buat aku cukup. Udah pagi lagi aja nih. Selamat pagi semuanya. Wow, udah terang banget. Wah, belum. Kita mau siap-siap, abis cuci muka, kita mau ngopi, terus kita mau jalan di sekitaran hotel. Ya, siapa tahu nemu apa kek gitu ya. Os. Ternyata hotel kita ini dekat dengan supermarket Gria ya, tapi kayak Yogi ya nggak sih? Kita mau masuk, berhubung lupa pakai masker, jadi kita beli masker dulu. Ini aku mau beli colenak, aku penasaran. Kita pilih rasa durian. Tadinya kita mau beli pisang lilit, tapi pisang lilitnya itu belum mateng, kita masih kepagian. Aku tuh suka nontonin vlog belanja bulanan yang orang Bandung gitu, tapi lupa aku nama channelnya apa. Nah, dia belanja itu, iya ini bener Jogja, terus juga dia beli itu ketupat mini. Nah, aku mau nyari ketupat mini, dan tadi aku cari-cari nggak ada. Akhirnya ada satu lagi, kata pegawainya. Setelah pulang dari supermarket tadi, kita mau sarapan. Di depan hotel ada yang jual bubur sama ketupat, jadi kita mau makan itu aja. Kupat tahu ya maksud aku. Ini pesanan kita udah sampai. Selamat makan semuanya. Makasih ya.
Jalan udah, sarapan udah. Kebetulan emang aku sama suami itu udah nyiapin baju berenang. Jadi pas pulang dari sarapan itu, kita gak langsung ke kamar, kita langsung ke kolam, kita mau berenang. Ini suasana kolamnya, lumayan bagus ya. Apalagi gak terlalu rame, jadi enak buat berenangnya. Di samping kolam juga ada taman kecilnya nih. Oke, sekarang kita bahas harga. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah tergantung promo dan aplikasinya. Lagi-lagi aku booking hotel ini via Traveloka. Aduh, kapan ya Traveloka ngasih gratis sama aku? Hihihi. Ini dia harganya, 100 ribuan. Tepatnya 100.929 rupiah. Room only ya, nggak dapat sarapan. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kita udah habis berenang, udah mandi, terus kita mau nyobain colenak. Aku baru tahu ternyata colenak itu peyem ya kan. Peyem dikasih gula aren atau gula merah gitu, terus dikasih perasa durian gitu. Enak, tapi buat aku kemanisan giung. Serius. Udah selesai kita nginepnya, kita mau check out. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.